Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Fiana Bermain. Kali ini aku akan membuat video tutorial cara membuat animal sunrise. Bahan-bahannya sebagai berikut. Pertama ada krayon, lalu ada ini lem, lakban, ada gunting, pensil, pulpen, ini kertas. Lalu ini aku untuk LOL-nya memakai stiker. Kalian juga boleh memakai kardus atau kertas. Oke, ikuti caranya ya. Pertama-tama kalian membulati untuk LOL-nya memakai lakban dengan pensil. Di sini aku membulati satu kertas ini ya. Oke, di sini aku mendapatkan 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lalu sekarang kita gunting. Oke, ini sudah kita potong, lalu tinggal kita warnain. Pertama, aku memakai polanya pakai pensil. Oke guys, ini sudah kita membuat pola untuk LOL surprise-nya versi homemade. Oh ya, tinggalkan satu untuk di belakangnya. Oke, lanjut kita tebalkan memakai pulpen. Oke, udah kita warna, sudah kita tebalkan memakai pulpen, langsung kita warnain pakai krayon. Sini pertama di layer ke-1 aku memakai warna ungu. Sudah diwarnain, kalau udah diwarnain kita tinggalkan dulu. Lalu kita di sini kita akan mencari satu untuk LOL-nya dan satu untuk baju ya gitu. Aku mau memakai yang ini untuk LOL-nya dan ini kita gunting untuk menjadi baju dan sepatu. Oke, tunggu ya. Sudah aku potong, ini orangnya, terus ini dapat stiker, ini ada rambut, terus ini kacamata dan baju dan sepatu. Oke, kita bungkus di dalam kertas ya. Misalnya kita bungkus seperti ini segini, terus kita teman-teman, ini udah dibungkus. Lalu ini, oh ya, ada satu lagi, ini kita seperti ini, kalian tusuk-tusuk ini di pinggirnya sampai habis ke 5 layer tersebut. Oke, kalau udah ini kalian lem semua sisinya ya. Pertama ini layer 1 sama layer 2. Oh ya, nanti sisain di atasnya sedikit, tidak dilem untuk biar memasukkan ininya. Oke.
bagian ininya tidak dilem ya teman-teman. Oke, ini udah kita layer 1 bersama layer 2 di belakang sini disisain sedikit. Ini layer 3 bersama layer 4 disisain sedikit juga. Dan ini yang layer kelima, dan untuk penutupnya tidak ada judul, sisain sedikit juga. Ini disisain sedikit untuk ini das nanti. Oke, lalu kita bagi 3-3 soalnya ada 9. Nah, ini bagian yang kecil, lalu bagian sedang yang layer ke sini, dan bagian ini. Itu lalu kita masukkan ya. Oke, kalau udah kita lem ya. Oke, kalau udah semua, ini kita layer 1 dan layer 2 kan. Kalau udah ini kita lanjut yang ke layer 3 di belakang. Oke, ini dia hasilnya. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Maaf ya kalau tidak rapi. Nanti ini bisa ditarik gitu, terus yang dihadapkan sini gitu-gitu. Pokoknya gitu ya. Oke, segitu aja dari aku. Makasih. Dadah.